Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rah Channel 91. Kali ini saya akan membagikan resep kepada Anda cara menurunkan berat badan dan mencairkan lemak di badan ya. Bahan-bahan yang saya gunakan, yang pertama saya menggunakan 1 buah jeruk nipis, kemudian 1 jempol jahe, 1 ruas kunyit, dan 1 gelas air ya. Cara ini sangat mudah dan ampuh loh teman-teman. Dalam 1 bulan Anda bisa menurunkan berat badan Anda mencapai 15 kg. Tonton sampai habis ya teman-teman cara pembuatannya. Pertama-tama, cara pembuatan yang pertama, saya menggunakan jeruk nipis ini saya belah ya. Kemudian saya belah 2 jeruk nipisnya ya. Saya belah kunyitnya kecil-kecil. Kemudian jahenya ya. Kemudian jahenya ya. Lalu kita masukkan irisan jahe dan kunyitnya. Kemudian kita masukkan air 1 gelas. Lalu kita masukkan perasan air jeruk nipisnya. Kemudian kita rebus ya teman-teman selama 10 menit. Kita tunggu hingga mendidih. Hingga hangat terlebih dahulu ya. Setelah hangat, kita minum 2 kali sehari dalam 1 hari ya. Diminum di pagi hari sebelum makan dan diminum di malam hari sebelum tidur ya. Sangat mudah dan simpel kan teman-teman cara pembuatannya. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya. Ini memberikan manfaat.